Di Terengganu, 351 pelajar Universiti Malaysia Terengganu UMT menjadi kelompok pertama yang pulang ke kampung halaman masing-masing. Ia melibatkan 65 pelajar pulang ke Terengganu, 176 ke Kelantan dan 110 ke Pahang. Proses penghantaran pulang tersebut melibatkan 23 buah bas dan sebuah van yang disediakan oleh pihak universiti. Kesemua kenderaan tersebut telah disanitasi dan berada dalam keadaan yang baik. Setiap bas hanya membawa 20 pelajar dan kesemua mereka telah melalui beberapa fasa saringan kesihatan dan mematuhi garis panduan SOP yang ditetapkan. Setiap bas juga ditugaskan seorang pegawai UMT bagi mengiringi perjalanan pelajar dan melaporkan perkembangan terkini sepanjang perjalanan ke destinasi. Berdasarkan rekod, lebih 1,500 pelajar UMT akan dihantar pulang sepanjang tempoh PKP keempat. Baik baliklah kan, sebab dah lama sangat kat sini kan. Lagipun kalau kat sini pun tak dapat buat kerja makmal ke apa kan. So baik, baliklah boleh kurangkan kos jimatlah sikit. Saya gembiralah sebab selama ni kami tak boleh balik. Dah dalam sebulan lebih lah duduk kat UMT. Tapi kami dijaga dengan baik oleh staff dan pihak UMT dan kolej siswa. Maknanya hilang lah rasa sedih tu. Maknanya semangat nak balik tu lagi tinggi lah sebab rindu lah, rindu rumah semua. Jadi lebih bersyukur lah. Alhamdulillah lah dapat balik. Terima kasih lah. Naib Chancellor UMT Profesor Datuk Dr. Nur Ini Mokhtar dan Ketua Polis Negeri Datuk Rosli Cik di UMT Kuala Nerus hadir meninjau penghantaran pulang pelajar.